Konbangwa Dewi Toni Hong Selamat malam semua, selamat datang di channel Dewi dan Cepak. Eh, Kong Kaiwa News Kara Manabu NHK Easy News No Kona De Nih No News So Teriake Taito Moimas. Ya di segmen NHK Easy News Belajar Bahasa Jepang Lewat Berita, kembali saya akan mengangkat satu berita tentang Jepang. Kali ini beritanya dari tanggal 2 Oktober. Ya, Eh uh, berjudul Nusumaretanoa, Omochano, Okane, eh video nih, Zembu ya kalau kita baca judulnya mungkin agak bingung ya, uang eh uh, mainan ya yang dicurinya itu, lalu semuanya ini eh uh, apa terekam di dalam video begitu ya. Nah maksudnya seperti apa ya? Kalau dilihat dari gambar di sini ada zanen, ada tulisan zanen, sama uang yen ya, 10 ribuan ya. Oke, kita lihat isi beritanya seperti apa ya. Hai, Aichikeng nishio shi nisumu nanaju hasaino josewa 6 gatsu. 家から20万円を盗まれました。この女性はまた盗まれるかもしれないと思って、息子や孫に相談しました。そしておもちゃの1万円札と残念と書いた紙を銀行の封筒に入れて、タンスの上に置きました。部屋にはビデオカメラをつけました。 えー、今年7月、女性がいない間に知らない男が家に入りました。ビデオには白い布で顔を隠した男が封筒を見つけて中をちょっと見て盗んでいくところなどが全部映っていました、えー。警察はビデオなどを調べて西尾市の 42 tahun no otoko Nusmina Dono, tergugat. Perempuan itu mengaku Jose wa nusunda otoko wa e, tersebut. Perempuan itu mengaku omoimasu. mengambil nusumanai de hoshi tersebut. to hanashimashita. Ya, jadi nenek ini, dari pria tersebut. Perempuan itu mengaku telah itu pengalaman dicuri ya lalu kemudian kemungkinan uh, akan dicuri lagi makanya dia simpan uang mainan dan dipasang video supaya ketahuan pencurinya siapa oh sugoi desu ne kita lihat satu persatu kalimatnya ya ai chiken ni shio shi ni sumu nanaju hasai no jose rokugatsu ie kara nijumaen o Eh di sini ada perempuan berumur 78 tahun, nenek-nenek ya. Nenek-nenek yang tinggal di kota Nishiyoshi, uh, prefektur Aichi-ken. Nah, Aichi-ken ada yang namanya kota Toyota atau kota pabrik mobil ya, pembuatan mobil dan segala macam. Itu ada di prefektur Aichi ya, antara Osaka dan Tokyo di tengah-tengah lah ya, sekitaran tapi lo mungkin lebih dekat ke Osaka lah. Nah, di situ ya nenek ini ya perempuan berumur 78 tahun ini uh, telah dicuri ya sebanyak niju mang 200.000 ribu yen atau sekitar 20 juta 25 jutaan ya dari rumah dia pada bulan 6 tahun ini ya pada bulan Juni tahun ini berarti berapa? Eh, sang kaget semua deh? ne? Hai. De, eh, to, ya, go kaget kah, ne? Kono jose wa mata nusumareru kamu si Renai Tomote, lalu perempuan ini nenek ini ya, karena berpikir oh mungkin saya akan dicuri lagi begitu ya. Jadi musuh magoni ni sodang si Masta, lalu dia um apa berdiskusi dengan uh, anak laki-lakinya dan cucunya. Soshite omocha no 10000 en satsu to zannen to kami o ginko no futo ni irete tansu no ue ni okimashita, ya. Lalu kemudian nenek ini ya um memasukkan satu lembar sepuluh ribu yen tapi ini hanya mainan bukan asli uang 10.000 ribu yen ya uh, satu lembar ya satu di sini lembaran ya lalu ditambah dengan uh, kertas bertuliskan zanen sayang sekali ya seperti ini ya lalu dimasukkan ke dalam amplop amplopnya itu amplop dari bank ya uh, suka ada sih memang kalau di Jepang mengambil uang ya dari ATM itu biasanya di sebelahnya suka ada tempat untuk amplop ya bagi yang membutuhkan. Nah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam. Amplop tersebut Si uang 10.000 ribu yen Dengan tulisan kata zanen Atau sayang Begitu ya Tidak berhasil Begitu ya Lalu kemudian Amplop tersebut Tansu no ueni Oki Ya Disimpan di atas Tansu Tansu itu Lemari Ya Oke lemari pakaian Karena Hai Eheaniwa Video kamera utsuke masta Nah di kamarnya Lalu kemudian Dipasanglah eh, Video kamera Ya Oh, ne? untuk supaya ketahuan siapa sih yang mencurinya begitu. Oke, okay, kita lihat berikutnya. Kotoshi shigatsu josei ga inai aida ni shiranai otoko ga ie hairimashita. Video ni wa shiroi nuno de kao kakushita otoko ga futo o mitsukete naka o choto mite. Nusunde iku tokoro nado ga zenbu utsutte imashita. Nah, Um, pada bulan 7 tahun ini bulan Juli ya um, pada saat uh, perempuan atau nenek ini ya tidak ada di rumah maka masuklah ya ke dalam rumah nenek ini seorang laki-laki tidak dikenal. Eh, video niwa siroinunode kao o kakushita futo mitsukete ya di dalam video tersebut ya. Ada laki-laki yang menutup wajahnya dengan kain, kain putih, lalu kemudian masuk uh, ke rumah dan Futomitsukete menemukan amplop, lalu Nakao ya melihat uh, ke dalam uh, sedikit melihat ke dalam isi amplopnya ya. Nusunde iku doka sembu ucute imasta dan semua ya pada saat dia mengambil eh uh, amplop lalu kemudian melihat isinya lalu kemudian mencuri itu semuanya eh uh, terekam di dalam video tersebut. De, ke satu video Nado do sirabete nishio shino 42 sai no otoko no, no utagai de taiho shimashita. Polisi ya uh, berusaha uh, menangkap uh, pencuri tersebut ya dengan melihat Video tersebut ya, yang dipasang oleh nenek itu, lalu kemudian akhirnya uh, ditangkaplah ya, atas dugaan pencurian laki-laki berumur 42 tahun yang tinggal di uh, kota Nishio ini. ya, Kota Nishio, e, Jose wa Nusunda otoko wa, e, atau deh, beku rish e, mo toh hoshi moimas to moimas Perempuan tersebut ya, nenek-nenek itu menyampaikan bahwa laki-laki e, yang mencuri ini ya, e, saya kira dia pasti kaget ya e, setelahnya. E, dan saya harap e, tidak mencuri lagi, begitu. Nek, cerdik ya si nenek ya, berhasil menangkap laki-laki e, yang telah mencuri uangnya, itu. desne oke. Okay ke okay, omoshiroi. Ya, yeah, demikianlah ya yeah, isi berita uh, kali ini ya. Yeah. Kita akan lanjutkan lagi video berikutnya membahas uh, berita yang berbeda di tanggal yang sama ya, yeah. masih tanggal 2 Oktober 2020 ya. Yeah. Dewa. Eh, kongkai wa koko made ni shite tsugi no video de aimashou. Sayonara.